Sejarah berulang, datang melintasi puisi ini yang ditulis pada tahun 1869 dan cetak ulang selama pandemi 1919. Ini abadi dan orang-orang tinggal di rumah dan baca buku dan mendengarkan, dan mereka beristirahat dan berolahraga dan membuat karya seni dan dimainkan dan belajar cara-cara baru dan berhenti dan dengarkan lebih dalam. Seseorang yang dimediasi, seseorang berdoa, seseorang bertemu bayangan mereka, dan orang-orang mulai berpikir berbeda-beda, dan orang-orang sembuh, dan dengan tidak adanya orang hidup, dengan tidak adanya orang hidup dengan cara yang bodoh, berbahaya, tidak berarti dan tidak berperasaan. Bumi juga mulai sembuh, dan ketika bahaya berakhir dan orang-orang menemukan diri mereka sendiri, mereka berduka atas kematian dan membuat diri yang baru dan menemukan usia baru. Sepenuhnya menyembuhkan dunia sama seperti mereka disembuhkan. Kami jamu sang kujang.